Itu tuh. Oh ini. Yang sering bikin rusuh pasti tanya Pak Nasir. Nah ini kejadian pertama. Oke, yang pertama teman-teman, yang terbaru ya adalah terjadinya dua tindak pidana penganiayaan ya, terkait pemilu presiden dan wakil presiden, di mana korbannya adalah tim kami, tim paslon 2 ya. Yang pertama Edianto Simatupang yang merupakan relawan pasangan Prabowo-Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03 Kelurahan Padang Masiang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Edianto Simatupang mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri dan sejumlah memar di sekujur badan akibat penganiayaan tersebut. Edianto Simatupang harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Pandan. Yang kedua, saksi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penganiayaan saat penghitungan surat suara ulang di kantor camat Sirandorung. Mungkin namanya nanti bisa dicek ya, saya langsung. Hah? Sirandorung, itu aja sekali. Sirandorung. Saksi Prabowo Gibran atas nama James Naham pun mengalami luka serius di bagian muka akibat menghadiri penghitungan surat suara ulang ya, PSU, buka kotak PSU yang berlangsung di kantor kecamatan Sirandorung Selasa 20 bulan 2 tahun 2024. Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dilakukan penghitungan suara di desa Muara Ore untuk TPS 2, 3, dan 4 di Kecamatan Sirandorung sekitar pukul 16. Pada saat penghitungan suara ulang di Muara Ore, ketika penghitungan suara pelan suara untuk presiden, saksi kami atas nama James Naham pun telah dianiaya, dipukul sehingga mengalami luka cukup parah. Saat ini korban telah dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif, sedangkan pelaku telah diamankan personel Polres Tapanuli Tengah. Mungkin di ini ada, saya dapat video, saya pribadi mendapatkan kiriman dari Tapanuli Tengah ya, mungkin bisa diputar. Nah ini yang kemarin ya, yang di tanggal 20 penghitungan ulang kalau berujung ricuh. Nggak ada suapnya ya? Harusnya ada. Harusnya ada suaranya bos. Kalau ada suaranya Pak Fritz langsung terjemahkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.